Bagi Anda yang berkunjung ke Papua, tidak lengkap rasanya jika Anda tidak membeli oleh-oleh asal Papua yang dijual di Pasar Hamadi. Seperti apa oleh-oleh khas Papua yang dijual di Pasar Hamadi? Mari kita ikuti berita selengkapnya. Jika Anda berkunjung di Papua, khususnya di Jayapura, tidak ada salahnya untuk berkunjung di Pasar Hamadi untuk membeli oleh-oleh untuk orang terkasih Anda ketika pulang nanti. Oleh-oleh yang disediakan di Papua, khususnya di Jayapura pun bermacam-macam. Mulai dari ukiran kayu, koteka, tas noken, gelang, kalung, dan masih banyak lagi yang tidak akan Anda jumpai di kota lain di Indonesia. Salah seorang pedagang souvenir mengakui usaha yang digelutinya ini cukup mendapat hasil yang memuaskan. Ia mengatakan kisaran harga dari souvenir yang ia jual adalah mulai dari harga Rp5.000 yang berupa gelang tangan sampai dengan harga yang paling mahal seharga Rp4.500.000, yaitu souvenir khas Sentani. Ia mengatakan souvenir yang sangat laris manis yaitu koteka dan juga noken yang menjadi ciri khas Papua. Dari Kota Jayapura, Tim Liputan iNews Jayapura melaporkan. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Saya Marulen Sawaki mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.